Kerjaan ini Pak, satu hari dapat dua. Tiga dimensi. Ini namanya ukiran salah satu part atau bagian dari. Alhamdulillah di Jepara ini soal ukir masih menjadi idola khususnya ketika membuat gebyok. Jadi ini spesial gebyok dan masih untuk dikit laku, penjualannya masih bagus. Mereka sudah memodernisasi cara menjualnya, sudah mengenal medsos, lumayan begitu. Tapi rasa-rasanya akses permodalan masih diperlukan. Maka seringkali ketika dia akan kabur, ternyata keluarnya sedikit-sedikit sama desa. Soalnya di jam berakhir, keluarnya sudah berakhir untuk bayar tunggu. Jadi skim sehingga editnya bisa lebih mudah, bisa diambil di depan dan seterusnya. Jadi ada teman-teman dari Indonesia Plus yang nanti akan siap membantu. Jadi rasa-rasanya kita memang perlu untuk melestarikan ini, kalau perlu mengembangkan lagi. Tadi ada usulan suka-sukasi untuk ukir, sehingga Jepara akan bisa menjadi tempat pusat ukir dan canggih.